Audio Jungle. Audio Jungle. Salam sahabat Devin Construction. Nah, hari ini kita akan melihat proses pembuatan kanopi kusen jendela rumah. Nah, ini bisa dilihat. Baru saja menyelesaikan proses bekisting stick besi kanopi kusen jendela berukuran 1,85 meter. Nah, ini sudah beberapa buah yang sudah diselesaikan. Ini adalah yang terakhir. Panjang besi berukuran 1,90 meter. Itu kiri kanan dari sisi kusen jendela lebihnya sekitaran 1 cm. Nah, proses pembuatan ataupun pemasangan stick itu ketika saat proses ikat bata. Jadi kita sebelum ini semennya kering, kita bolongin dulu semennya agar nantinya ketika proses pemasangan stick besi itu bisa dicolok ke dalamnya. Sudah diikat. Jadi lebarnya itu 55 cm. Nanti besi stick ini dibengkokkan. Nah, kemudian langsung ke proses pembuatan cetak untuk cor kanopi kusen jendela. Itu untuk ukurannya itu dibutuhkan sekitaran 20 cm agar nanti tidak dengan ujung-ujung besi kanopi maupun besi stick. Nah, kita pasang profil juga agar nantinya ketika sudah dicor itu terlihat ada sininya ya. Nah, proses pembuatan empat buah cetak ini itu sejajarkan saja. Kita tempelkan kritek ini di 7 ya. Balok 7. Kalau masih yang cuma akan nampak bagus di samping sisi di samping-samping. Ini ada sebenarnya dibentuk profil. Nah, kalau untuk di bawahnya itu ada balok untuk menahan triplex ini ya, kan nanti ketika semennya diisi itu tidak langsung tapi satu ya retak. Nah, ini sudah siap. Oke. Sudah siap. Nah, sekarang kalau kayak Muhammad deh. Kalau misalnya kalau 5-7 tidak cukup ya, kita cukup sambungkan saja. Kita menghemat dan tidak menyanyiakan kayu yang lain yang bagus ya. Itu nantinya bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, ini sudah kita kasih oli, dicat, dipakai oli agar nanti semennya tidak menempel ke
duct pipe ini ketika dibuka, jadi tidak ada yang semen yang nempel, dan ketika dibuka tidak ada yang ikut hancur. Nah, kita kasih oli ini, oli bekas. Sem ini kita tinggal pasang, ya. Nah, kita pasang nih. Nah, ini lagi proses pasang cetak kanopi langsung ke besi yang sudah dibekas sting tadi, ya, besi sting. Nah, cara pemasangnya cukup simpel, ya. Kita juga kita paku dulu di bawahnya dengan dabang beton itu di bawah di atas kusen. Nah, nanti bisa ditahan. Nah, untuk ujungnya atau kedepannya bisa ditahan dengan menggunakan kayu ataupun bambu yang ada. Oke, ini saja untuk hari ini. Nanti kita lanjut ke proses sencornya.